Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Kerjasama pemilu presiden tahun 2009, ada kesesuaian platform partai. Suatu hal yang sangat baik, karena tidak ada persoalan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di dalam kerjasama pemilu presiden tahun 2009, ada kesesuaian platform partai. Misalnya keberpihakan kepada petani, dalam membangun kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan energi, ada banyak kesesuaian. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan rakyat, kemakmuran rakyat, semua harus bekerja sama. Tetapi demokrasi, ya apapun bentuknya, itu juga tetap memerlukan adanya suatu penyeimbang. Demokrasi juga memerlukan kritik, sama PD Perjuangan juga memerlukan kritik. Tapi kepentingan bangsa dan negara akan dikedepankan oleh PDI. Kapan rencananya Pak pertemuan itu Pak? Ya nanti dalam komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. Karena saat ini kan juga partai melakukan langkah-langkah konsolidasi. Yang jelas koneksitas secara psikologis, koneksitas secara historis, koneksitas bagi masa depan itu sudah terbangun dengan baik. Kemudian partai berencana untuk menteri, ya kami kan menghormati bahwa urusan menteri kan hak prerogatif dari presiden. Hanya kami berharap dengan melihat tantangan-tantangan yang ada, Pak Prabowo dapat nantinya membentuk kabinet yang profesional, second kabinet, kabinet yang menyelesaikan berbagai tantangan-tantangan ke depan. Karena negara ini adalah milik kita semua. Kita punya tanggung jawab apapun perannya, itu terhadap masa depan bangsa kita. Persoalan bergabung atau tidak merupakan keputusan strategis yang menjadi kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami membangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri, terlebih dengan tantangan geopolitik yang tidak mudah, dengan persoalan pangan, inflasi yang sudah 5 bulan berturut-turut terjadi, penurunan daya beli kelas menengah. Itu merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan juga kami harapkan juga menjadi concern dari kabinet Pak Prabowo. Pak terhadap. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.